Halo sobat AC Liga, kembali lagi sama admin di sini. Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai jadwal pertandingan dan hasil drawing Piala Asia Futsal 2022. Oke, langsung aja kita bahas, Bos. Hasil drawing Piala Asia Futsal 2022 yang akan digelar di Kuwait telah selesai diundi. Seperti yang diketahui, Timnas Futsal Indonesia memastikan diri bisa bermain di Piala Asia Futsal 2022 usai berada di tiga besar pada ajang Piala AFF Futsal 2022 pada Maret yang lalu. Tepatnya Timnas Indonesia sukses menjadi runner-up usai kalah dari Thailand di partai final. Dan tentunya, Timnas kita yaitu Timnas Indonesia akan berhadapan dengan negara-negara yang tentunya bukan kaleng-kaleng di ajang ini. Timnas Futsal Indonesia harus berjuang keras jika ingin meraih prestasi yang membanggakan di turnamen ini. Berikut ini merupakan hasil drawing Piala Asia Futsal 2022. Yang pertama, untuk grup A terdapat 4 negara. Di antaranya adalah ada Timnas Kuwait, Timnas Irak, Timnas Thailand, dan ada Timnas Oman. Selanjutnya yang kedua, untuk grup B terdapat 4 negara. Di antaranya adalah ada Timnas Uzbekistan, Timnas Bahrain, Timnas Tajikistan, dan ada Timnas Turkmenistan. Dan selanjutnya yang ketiga, untuk grup C terdapat 4 negara. Di antaranya adalah ada Timnas Iran, Timnas Lebanon, Timnas China Taipei, dan ada Timnas Indonesia. Dan yang terakhir untuk grup D terdapat 4 negara. Di antaranya adalah ada Timnas Jepang, Timnas Vietnam, Timnas Korea Selatan, dan ada Timnas Saudi Arabia. Jadwal Piala Asia Futsal 2022 rencananya akan digelar pada bulan September sampai dengan bulan Oktober 2022 mendatang. Ya, tadi merupakan jadwal pertandingan dan hasil drawing Piala Asia Futsal 2022. Silakan kasih komen kalian di kolom komentar.